Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, yang insyaAllah selalu berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua selalu dihindarkan dari perkara-perkara yang mendatangkan dosa, perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, setinggi-tinggi puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kesempatan dengan umur yang panjang, kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan semua aktivitas yang kita inginkan dengan seperti biasanya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini, saat ini kita kembali lagi dalam program Lensa Kolbu di Jek TV tentunya, yang senantiasa membahas tentang kajian-kajian tentang keislaman. Yang alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita melanjutkan kajian-kajian keislaman. Yang pada malam hari ini kita dikasih tema tentang manfaat sholat sunnah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum berbicara tentang manfaat dari sholat sunnah tersebut, kita perlu tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan sesuatu sebelum sesuatu tersebut Allah tidak akan menciptakan sesuatu kecuali sesuatu tersebut sudah disiapkan manfaatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, semua yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai manfaat-manfaat tersendiri. Yang pertama, kita juga perlu mengetahui apa itu sunnah. Sunnah itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulan, ucapannya baginda Nabi, wa fi'lan, perbuatan atau apa-apa yang telah diperbuatkan oleh Nabi, wa sifatan, sifatnya yang mulia baginda Nabi, wa taqriran, atau pengakuan Nabi. Nabi tidak melakukan, tapi Nabi mengiyakan. Nabi tidak melarangnya. Itu merupakan sunnah. Dan sunnah ini adalah luas. Bahkan sunnah ini adalah merupakan sudah sempurna sebenarnya yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dimensi kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita sudah diliputi oleh sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup indah, kehidupan kita akan indah jika kita hiasi dengan sunnah-sunnah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain adalah sunnah salat sunnah. Salat sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendekati diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebaik-baik pendekatan adalah menjalankan perkara-perkara yang wajib, menjalankan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat lima waktu, melaksanakan salat-salat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam hadis kursi dijelaskan bahwa ada yang lebih baik lagi untuk orang yang mendekati diri kepadaku, kata Allah,
yaitu orang yang melaksanakan kewajibannya, melaksanakan sholat wajib, sholat lima waktu, dan diiringi dengan melaksanakan yang bin nawafil, sholat sunnah. Sholat sunnah tentunya sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, baik itu dari sholat sunnah apapun, yang mana sholat sunnah ini sangat banyak, sangat banyak. Seperti sholat rawatib. Sholat rawatib ini adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu, setelah sholat lima waktu. Apa itu sholat lima rawatib? Apa itu sholat rawatib? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat lima waktu. Ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Ada yang apa nih? Dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dua rakaat sebelum subuh. Itu yang muakkad 10. Kemudian ada riwayat lain mengatakan 12, 4 rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum subuh. Sehingga ini semua adalah bentuk sholat-sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu. Dan juga sholat sunnah lainnya seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat istikharah, sholat taubat, sholat apa lagi? Banyak sholat-sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Dan semua itu mempunyai manfaat dan keistimewaan-keistimewaan tertentu. Yang pastinya, orang yang mengerjakan sholat, terutama sholat lima waktu, terlebih-lebih mengerjakan sholat lima waktu kemudian diiringi dengan sholat sunnah, mereka mendapatkan 9 keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Allah memuliakan dia dengan 9 keistimewaan. Yang pertama, Allah mencintainya. Dia mudah untuk mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, وَيَكُونُ بَدَنُ صَحِحًا, badannya sehat. Badannya sehat. Di antara obat yang sangat manjur untuk mengobati diri kita, baik penyakit zahir atau penyakit batin, terutama penyakit batin, jawabannya adalah melaksanakan sholat. Kemudian yang lainnya banyak sekali. وَتَحْرِسُهِ الْمَلَائِكَةِ, didoakan oleh para malaikat. Kemudian وَتَنْزِلُ الْبَرَكَةِ فِي دَارِهِ, turunnya keberkahan di dalam rumahnya. Banyak dan selainnya. Kemudian dia melewati titik yang sirat itu bagaikan kilat yang menyambar. Kemudian wajahnya terlihat cemerlang seperti orang soleh dan lain sebagainya. Itu merupakan manfaat umum bagi orang yang senantiasa mengerjakan sholat, apalagi sholat sunnah. Yang pastinya orang yang senang mengerjakan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib, terlebih-lebih sholat sunnah rawatib, pastinya orang itu mengerjakan sholat lima waktu, tidak akan meninggalkan sholat lima waktu. Bagaimana untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib jika sholat lima waktu tidak didirikan? Tidak bisa. Begitu juga dengan sholat-sholat lainnya. Dalam artian, manfaat pertama adalah orang yang senantiasa mengerjakan, menunaikan sholat sunnah rawatib, ia pasti menjaga sholat lima waktunya. Kemudian, di dalam kitab Tanqihul Qaul, Rasulullah SAW menyampaikan secara spesifik, Man salla fil yaumi wa laylah, siapa orang yang salawat setiap hari, isnatai asyara, 12, ini salat secara umum, 12 rakaat setiap hari, ini secara umum, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangun satu rumah, satu istana untuknya di dalam surga. Ini begitu indahnya. Ini 12 salat sunnah ini bebas. Ada ulama yang menafsirkan bahwa itu salat 12 rawatib, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa bebas sholat sunnah apa saja, yang penting bilangannya sampai 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan suatu rumah, suatu istana untuknya di dalam surga nantinya.
para hadirin, para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya baru kita masuk kepada manfaat-manfaat apa saja dan berbagai macam manfaat yang didapati dari setiap salat-salat sunnah yang kita kerjakan, dan ini kita sampaikan dalam segmen berikutnya. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di segmen kedua yang tentunya melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang manfaat-manfaat yang didapatkan ketika melaksanakan atau bagi orang yang melaksanakan sholat-sholat sunnah. Para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya manfaat sangat banyak seperti yang kita bahas tadi. Yang pertama adalah Allah mencintai orang-orang yang mengerjakan yang wajib kemudian melanjutkan dengan yang sunnah. Sehingga ketika orang yang senantiasa melazimkan melaksanakan sholat wajib kemudian melanjutkan dengan sholat sunnah seperti sholat rawatib tadi, maka apa yang terjadi? Hatta uhibbahu, kata Allah dalam hadis qudsi, dijelaskan di antaranya dijelaskan dalam kitab Muruqqil Ubudiyyah, hatta uhibbahu, hingga aku akan mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kata Allah, kalaulah Allah sudah cinta kepada hambanya, siapa hambanya tadi yang melaksanakan salat wajib kemudian melaksanakan salat sunnah, tidak hanya salat wajib saja namun ia menyempurnakan salat wajibnya dengan salat sunnah, maka Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, ketika Allah mencintainya, apa yang terjadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka Allah akan menjadi pendengaran ketika ia mendengar. Wa basarahu alladhi yabsuru bih, Allah akan menjadi penglihatannya ketika ia melihat. Kemudian walisanuhu alladhi yantiqu bih, Allah akan menjadi lisannya ketika ia bertutur. Kemudian wa yadahu allati yabtashu biha, Allah akan menjadi tangannya ketika ia menggapai. Wa rijlahu allati yamshi biha, Allah akan menjadi kakinya ketika ia melangkah. Maksudnya apa? Allah akan menjadi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, Allah akan menjadi pendengarannya ketika ia mendengar. Maksudnya adalah Allah akan menjaga pendengarannya. Allah akan menjaga pendengarannya sehingga dia tidak suka mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan hal-hal yang berbau maksiat, mendengarkan hal-hal yang bisa merugikannya baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Sehingga ketika ia mendengar yang tidak bagus, mendengarkan yang tidak mesti ia dengar, dia resah, tidak betah. Namun digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan telinganya senang, indah, suka mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran, mendengarkan lantunan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, senang mendengarkan tausiah, kajian-kajian agama, mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, mendengarkan bacaan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan penjagaan Allah. Itulah maksud Allah menjadi pendengaran ketika ia mendengar. Bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah tadi. Yang kedua, Allah akan menjadi penglihatannya ketika ia melihat. Maksudnya adalah Allah akan menjaga matanya ketika ia melihat, sehingga dia tidak sempat dan tidak dijaga oleh Allah dari melihat apa-apa yang mendatangkan dosa untuknya. Melihat hal-hal yang bisa merugikan dirinya, merugikan diri hidupnya baik di dunia dan di akhirat. Ketika misalnya dia jalan di
di jalanan, lalu melihat ada sesuatu yang tidak mesti dia lihat, hal yang haram, misalnya aurat, aurat perempuan, misalnya seorang laki, aurat perempuan, atau melihat apa saja yang tidak enak, sehingga dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat lainnya, sehingga dia selalu betah, senang, suka melihat bacaan-bacaan Al-Quran, melihat wajah tersenyumnya orang tuanya, melihat kehadirannya di masjid, melihat dirinya sedang membaca Al-Quran, melaksanakan hal-hal yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak, Allah akan menjadi walisanuhul ladzi yantiqu biha, Allah akan menjadi lisannya ketika ia bertutur. Maksudnya Allah akan jaga lisannya sehingga lisannya tidak menuturkan yang bisa merugikannya. Karena memang sifatnya lisan, banyak sekali orang runtuh kehidupan di dunia dan di akhiratnya karena lisannya. Ihfaz lisanahu, jagalah lisanmu. Wahtazir min lafzihi, dan jaga kata-katamu. Fal mar'u yuslamu bilisani wa ya'tab. Sering sekali seseorang bisa runtuh, bisa selamat dengan lisannya, namun juga bisa runtuh, bisa hancur dengan sebab lisannya. Namun bagi orang-orang yang melaksanakan sholat wajib 5 waktu, kemudian melaksanakan bin nawafil, sholat-sholat sunnah, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah lisannya dari bertutur dengan tuturan yang bisa merugikannya. Kemudian selanjutnya, Allah akan menjadi tangannya ketika ia menjaga. Allah akan menjaga tangannya sehingga tangannya tidak memegang, menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tidak menggunakan tangannya untuk menandatangani berkas-berkas palsu, sehingga tangannya tidak menandatangani, mengiyakan, mengesahkan berkas-berkas yang bisa merugikan atau menzulimi orang lain. Sehingga Allah jaga betul-betul tangannya, di gerakan tangannya dalam penuh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah akan menjadi kakinya ketika ia berjalan, adalah Allah akan jaga kakinya sehingga kakinya senang untuk melangkah ke yang baik, melangkah untuk pergi ke masjid, melangkah untuk berjumpa dengan ulama, melangkah untuk menghadiri majlis ta'lim, melangkah untuk belajar, hadir maulid, hadir Isra Mi'raj, dan hadir di tempat yang diridhai dan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah merupakan manfaat yang sangat baik dan sangat banyak yang didapati oleh orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah ini di antara lain adalah memberikan ketenangan jiwa kita, membenahi diri kita. Baik, banyak sekali. Baik itu sholat sunnah rawatib tadi, sholat sunnah duha. Seperti itu sholat sunnah duha itu sangat bagus. Antara lain manfaat dan faedah, keistimewaan yang diberikan kepada orang yang senantiasa mendawamkan dirinya untuk melaksanakan sholat duha. Salah satu hadis dijelaskan, orang yang melaksanakan sholat duha 12 kali satu hari, maka Allah akan memberikan kataballahu lahu alfa hasanah, akan dicatat, akan ditulis baginya 1 juta kebaikan, kemudian akan dihilangkan baginya alfa sayyi'ah, 1 juta keburukan yang telah dia lakukan. Kemudian warafa'alahu alfa darajah, Allah angkat baginya dengan 1 juta derajat kemuliaan untuknya. Itu merupakan begitu mulianya orang yang melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha, apalagi seperti sholat tahajud yang begitu besar manfaatnya, yang begitu mulia bagi orang yang melaksanakannya. Antara lain ada 3 keistimewaan yang didapati oleh orang yang melaksanakan sholat tahajud dan tidak didapati oleh orang yang tidak didapati di dalam melaksanakan sholat sunnah lainnya, yaitu yang pertama,
orang yang melaksanakan sholat tahajud, Allah akan membimbingnya ke jalan keluar yang terbaik dari semua masalahnya. Dalam artian, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari masalah-masalah kehidupannya. Kemudian Allah akan mengangkatkan derajatnya dengan derajat kemuliaan. Kemudian Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu di antara lain faedah keistimewaan orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Begitu juga dengan sholat-sholat sunnah lainnya yang begitu besar, yang begitu banyak kemuliaan-kemuliaan. Karramallahu alaihi, Allah memuliakan orang-orang itu, orang-orang yang melaksanakan sholat-sholat tersebut. Kemudian kita akan membahas bagaimana posisi sunnah tersebut sebenarnya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari sholat sunnah tersebut, akan kita bahas dalam segmen berikutnya. Para pemirsa Jek TV dimanapun Anda berada, yang semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diijabahkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Ianya Zat yang Maha Mulia. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjut pembicaraan kita sebelumnya mengenai manfaat-manfaat dari sholat sunnah yang kita kerjakan, baik itu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat lima waktu, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, sholat isyrok, dan sholat-sholat lainnya. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama perlu kita tahu bahwa posisi sholat sunnah ini adalah dijelaskan oleh qaulul ulama wal hukama, di antara lain dalam kitab Tanqihul Qaul Lubabul Hadis, adalah fungsinya at-takmilul faraid, menyempurnakan salat lima, salat-salat yang fardu, salat-salat yang wajib. Ingat, at-takmilul faraid yaitu menyempurnakan salat-salat yang fardu. Hanya bisa menyempurnakan, namun ingat, sholat sunnah tidak bisa menggantikan. Jangan sampai karena sholat sunnah kita meninggalkan sholat yang wajib. Perkara yang sunnah tidak bisa mengalahkan hal yang wajib. Hal yang wajib tetap kita utamakan, kemudian baru kita laksanakan yang sunnahnya. Mulai dari sekarang, mulailah kita menggerakkan diri kita. Bil badiru bil a'malis salihat. Kita segerakan diri kita untuk melangkah untuk melaksanakan kebaikan, antara lain adalah dengan sholat-sholat sunnah. Karena sholat sunnah ini sangat bagus. Sholat sunnah antara lain adalah melatih diri kita untuk ketaatan kepada Allah, sehingga menimbul jazbah untuk kita selalu mendekati diri kita kepada Allah, menimbul jazbah, memberikan semangat untuk kita untuk menyempurnakan hal perkara-perkara yang wajib, menyempurnakan dari menunaikan segala perintah-perintah Allah, memberi kekuatan untuk kita dari menghindari, menggamblengkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tentunya kita tekadkan diri kita mulai dari sekarang, kita usaha mulai mengerjakan salat-salat sunnah, baik sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, dan sholat-sholat sunnah lainnya, ataupun sholat sunnah qiyamul lail. Bebas, kita mulai dari sekarang, kita mulai. Baik, tidak perlu kita langsung dengan menghidupkan malam mulai dari sholat isya sampai subuh, tidak perlu. Sedikit-sedikit dulu, pakai tahapan. Pertama, sholat duha dua rakaat dulu, setelah itu 4 rakaat sampai 12 rakaat. Begitu juga sholat witir,
kagak mampu banyak satu dulu, baru tiga dan seterusnya. Kita mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang memberikan kemajuan yang baik untuk diri kita? Kemudian juga perlu kita tahu bahwa sholat sunnah ini adalah merupakan untung yang kita dapatkan dari amal-amal baik kita yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan yang wajib itu adalah asasnya, pondasinya, yang wajib itu adalah modalnya, untungnya adalah sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat yang wajib kita lakukan itu bagaikan untung, modal ketika kita berdagang. Kemudian untung dari perdagangan tersebut adalah sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Sholat sunnah menyempurnakan sholat-sholat fardu. Sholat sunnah memberikan ketenangan bagi jiwa yang melaksanakannya. Sholat sunnah melatih diri kita untuk memberikan semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah juga membenahi karakter, keadaan kehidupan kita. Jika kita mau memperbaiki kehidupan kita yang rusak, maka terlebih dahulu perbaikilah sholat kita, terutama sholat yang wajib, kemudian sholat sunnah. As-salatu imaduddin, sholat itu adalah merupakan tiang agama. Sholat yang wajib adalah sholat merupakan tiang agama. Kita bayangkan suatu masjid, suatu rumah yang tidak ada tiangnya, maka runtuh. Bagi siapa yang menegakkan sholat, maka ia sudah mendirikan, menegakkan, menguatkan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, faman tarakaha faqad hadamaddin, maka orang yang meninggalkan sholat merupakan orang yang sedang meruntuhkan agamanya. Kita kuatkan agama kita, kita kuatkan agama dalam hidup dan kehidupan kita dengan melaksanakan sholat. Sholat adalah rasul ibadah, kepalanya, pemimpinnya dari semua ibadah. Sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab di akhirat nanti. Awwalu ma yuhasabu minkumul 'abdu yawmal qiyamah as-shalah, yang pertama kali dihisab adalah salat. Kemudian jika salat kita benar, jika salat kita baik, maka akan memberikan dampak baik pula dengan amal-amal lainnya. Namun jika salat kita rusak, maka akan memberikan dampak-dampak yang buruk pada amal lainnya. Bukan hanya amal lainnya, juga memberikan dampak buruk pada kehidupan kita. Jika salat kita mulai rusak, maka kehidupan kita juga nanti akan mulai rusak. Oleh karenanya, kita sempurnakan, kita perbaiki diri kita dengan memperbaiki sholat, menegakkan sholat, dan kemudian kita sempurnakan sholat. Di antara cara menyempurnakan sholat adalah lengkapi syarat dan rukunnya, kemudian sempurnakan dengan sholat sunnah, karena memang sholat sunnah itu adalah at-takmilul faraid, menyempurnakan yang fardu. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, mulailah melatih diri, mulailah bergerak baik demi diri kita. Jika kita tidak merubah diri kita, maka tidak sampai kapanpun diri kita tidak akan pernah berubah ke tempat yang lebih baik. Mungkin hanya ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman di dalam hati kita, sehingga diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga melaksanakan salat yang wajib, kemudian diberikan izin kekuatan melaksanakan salat sunnah tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Anwar mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.